guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakalan bahas mengenai rangkaian Blessing of Sprout dari Hyejin yang lagi aku suka banget. Jadi tanpa menunggu lama-lama, langsung aja ke videonya. Nah, jadi awalnya aku dikontak sama tim dari Hyejin untuk nyobain produk terbarunya mereka, yaitu Blessing of Sprout. Dan aku excited banget karena aku tahu Hyejin ini itu adalah brand dari Korea dan mereka baru banget masuk ke Indonesia. Tapi kalian jangan khawatir karena Hyejin ini produk-produknya udah ber-BPOM, jadi udah pasti aman. Karena aku nggak mau asal-asalan nge-reviewnya, jadi aku cobain dulu sekitar 1 bulan. Jadi ini pemakaian aku udah sebulan. Aku kenalin dulu, ini adalah Blessing of Sprout Radiance Toner. Jadi fungsi yang aku rasain dari si toner ini, dia tuh bisa membantu mencerahkan kulit dengan kandungan radiance kapsulnya. Dia tuh benar-benar ngelembapin tapi nggak bikin lengket. Jadi ketika di apply itu benar-benar langsung nyerap dan nggak berasa pakai apa-apa. Dan dia juga cocok untuk digunakan semua jenis kulit. Dan buat kalian yang masih bingung nih antara mau cari toner atau essence, atau kalian juga lagi butuh primer makeup, nih biasanya kalau aku makeupan untuk makeup harian, aku selalu pakai toner ini dulu untuk menghidrasi mukanya. Jadi dia tuh ngebantu banget buat makeup menjadi smooth. Nah, selanjutnya aku dikirimin Blessing of Sprout Enriched Serum. Dia tuh teksturnya rada kental, tapi setelah di apply dia tuh nggak lengket sama sekali dan bikin efek mukanya tuh jadi halus gitu. Dia juga mengandung Centella Asiatica dan Adenosine. Serum ini juga bakalan membantu untuk menghilangkan garis-garis halus di kulit dan juga bekas-bekas jerawat. Dan selanjutnya yaitu ini Blessing of Sprout Vitality Cream. Jadi krim ini tuh salah satu krim yang aku suka banget karena rangkaian yang tadi itu cepat menyerap, sama banget kayak si krimnya ini. Krim ini tuh dia melembabkan dan ada sensasi coolingnya. Terus dia juga cepat menyerap dan gak lengket di wajah. Dan krim ini tuh dijuluki puding krim karena dia tuh emang benar-benar konsistensinya tuh kayak puding. Fungsinya ini untuk melembabkan kulit dan juga melindungi skin barrier kamu. Dan krim ini juga mengandung atributin dan juga adenosine yang fungsinya itu untuk mengurangi garis-garis halus di wajah dan juga mencerahkan wajah kamu. Nah, itu dia tadi rangkaian Blessing of Sprout dari Hyejin. Dan setelah pemakaian 1 bulan yang aku rasain itu, pertama, wajahku tadinya tuh bertekstur banget dan banyak banget bekas-bekas jerawat. Tapi setelah sebulan lebih aku pakai rangkaian produk Hyejin ini, dia tuh benar-benar ngasih efek ngurangin beruntusan. Terus dia juga menghilangkan bekas-bekas jerawat yang tadinya tuh susah banget hilang karena item-item. Walaupun sekarang tuh masih ada, cuma udah tersamarkan banget. Dan yang aku rasain lagi, dia tuh bikin wajah tuh kelihatan sehat dan kenyal. Jadi kayaknya bakalan aku tetap lanjutin karena aku ngerasa kulit aku cocok sama rangkaian produk dari Hyejin ini. Nah, buat kalian yang mau beli juga produk dari Hyejin, kalian bisa cek di Shopee-nya ya. Nanti aku taruh link-nya di description box. So, segitu aja dulu video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you so much guys for watching. See you on my next video.